Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, welcome back to channel Tisa Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Win hadir kembali menemani waktu kalian pastinya dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alser Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus selalu keep support Bang Win dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min pastinya makin semangat menyajikan informasi hangat dan terbaru spesial Papa Syar dan mamanya Selen. Oke, Tisa Lovers, yuk kita cek apa saja info hangat dan terbaru spesial couple Tisa di kesempatan kali ini. Check it out. Yang pertama ini kita masuk ke Instagram Mutiara Gorontalo. Di kesempatan kali ini Tisa Lovers, ada beberapa lagu dari Katiara Andini yang dalam waktu bersamaan tembus total streamnya on the SP Spotify. Merasa indah diupdate oleh Instagram Mutiara Gorontalo, tembus 68 juta stream on digital streaming platform Spotify. Tidak hanya lagu Merin saja ya Tisa Lovers yang sudah tembus 68 juta stream on DSP Spotify, namun lagu lainnya Mbak Jansen. Jika tadi Mbak Merin, sekarang Mbak Jansen masih di DSP yang sama, DSP Spotify, tembus 33 juta stream on DSP Spotify. Di sini juga Mutiara Solo menambahkan caption, single Janji Setia per 19 September 2022 mencapai 33 juta stream on Spotify. Cap streaming ya Mutiara, tim Alser dan juga warga bucin, Bang Min tambahkan tuh. Ke Instagram Tiara News Official, jika tadi Mbak Merin, Mbak Jansen, MATM masih di bagian album Tiara Andini ya. Maafkan aku terlanjur mencinta, tembus 75 juta stream on digital streaming platform Spotify. Di sini juga Instagram Tiara News Official menambahkan, maafkan aku terlanjur mencinta, Tiara Andini telah mencapai 75 million stream on Spotify. Dan yang terakhir nih Tisa Lovers, masih bagian dari album Tiara Andini ya, kembali kita ke Instagram Mutiara Gorontalo. Good news, Tiara Andini 365 mencapai 19 juta stream on Spotify. 365 hari, merasa indah janji setia MATM, dan 365 hari Tisa Lovers di waktu bersamaan, hampir di waktu bersamaan ya, boom, mencatatkan jumlah stream baru on digital streaming platform Spotify. Di update juga oleh Instagram Tiara News Official. Kita kembali ke Instagram ini nih Tisa Lovers, di sini mengupdate sebuah gambar dengan keterangan, boom, 4 single dari album Tiara Andini cetak total stream baru dalam waktu bersamaan. Dan ini adalah lagu-lagunya ya Tisa Lovers per 20 September 2022, datanya oleh Instagram Tiara News Official seperti yang Bang Min katakan tadi. Ada lagu Maafkan Aku Terlanjur Mencinta, pastinya yang paling banyak jumlah streamnya, diikuti oleh lagu Mbak Merin, lagu Janji Setia, dan lagu 365 hari. Tidak hanya itu, Instagram Tiara News Official juga menambahkan caption, edisi cek ombak, gimana Mutiara, masih semangat dong untuk streaming semua lagu Tiara Andini di Spotify dan cetak stream baru? Yakinlah semua akan indah kalau kita bersama dan kuat, plus tidak meladeni orang-orang miring dan lapak miring. Play, stay at home, rumah ternyaman tetap di lapak Mutiara dan pensi yang selalu dukung Titi. Oke lanjut, MATM 75 juta, Merin 68 juta, Janse 33 juta, dan 365 hari 19 juta. Update chart spot Spotify itu Tisa Lovers, gaspol lagi yuk. Pastinya tidaknya dari keempat lagu tersebut yang dalam waktu bersamaan mencatatkan jumlah stream baru bersama ya, kencangkan juga untuk lagu-lagu lainnya di bagian album Tiara Andini maupun IFRT untuk cinta Tisa Lovers. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini, dan Bang Min akan segera kembali dengan updatean yang tidak kalah hangat dan seru lainnya. Tetap stay tune di channel Teaser Update. See you the next video. Bang Min ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.